Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kreatif semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bu Rina harap hari ini kalian tetap ceria, semangat, serta masih sehat ya dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak kreatif, sepagian ini kalian sudah melakukan kebaikan apa saja? Misalnya membantu ibu membersihkan rumah atau membantu ibu membawakan belanjaan. Atau berkata terima kasih saat sudah dibantu? Pasti anak-anak kreatif sudah melakukan banyak sekali kebaikan pada hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan kebaikan walaupun sifatnya kecil. Nah, anak-anak kreatif, pada pagi hari ini kalian akan belajar di ruang siar guru bersama Ibu Rina. Bersama Ibu Rina, kalian akan belajar tentang alat ukur berat. Nah, yang pertama, pengertian alat ukur berat. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah pergi ke pasar untuk membeli bawang atau wortel? Pasti kalian akan ditanya, beli berapa kilo? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kalian harus mengukur menggunakan alat ukur berat. Nah, pengertian alat ukur berat sendiri, apakah anak-anak sudah tahu? Coba dipikir dulu, apa sih pengertian alat ukur berat? Apakah sama dengan pengertian yang akan Bu Rina sampaikan? Coba kita lihat. Alat ukur berat adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menimbang suatu benda. Biasanya kita menggunakan timbangan. Kemudian yang kedua, ada macam-macam alat ukur berat. Nah, di layar kalian sudah kelihatan ya, ada berbagai macam gambar alat ukur berat. Apa saja sih? Nanti kita akan belajar satu persatu. Tentunya masing-masing alat ukur berat itu harus sesuai dengan benda yang akan ditimbang. Apakah sudah siap? Yuk kita pelajari macam-macam alat ukur berat. Yang pertama ada timbangan dua lengan atau neraca. Bagaimana sih fotonya? Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Pernahkah kalian melihat timbangan dua lengan atau neraca? Kalau kalian tinggal di Jogja, kalian bisa menemukannya di Pasar Beringharjo. Coba sekali-sekali jalan-jalanlah ke pasar dan carilah penjual yang memakai neraca dua lengan. Neraca dua lengan ini gunanya untuk apa sih anak-anak kreatif? Gunanya untuk menimbang emas atau benda ringan lainnya. Ketepatan timbangan dua lengan atau neraca itu bisa sampai 100 mg loh anak-anak kreatif. Selanjutnya ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk yang pertama bentuknya seperti itu. Coba pernahkah kalian melihatnya? Pasti pernah ya. Timbangan duduk yang ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu di pasar atau penjual yang ada di pasar. Yang kedua, biasanya ada di rumah untuk mengukur tepung yang akan kita gunakan untuk membuat roti atau donat. Kemudian timbangan duduk yang ketiga bentuknya seperti ini. Dia digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat seperti sekilo pasir atau beras yang 1 gram yang besar itu. Nah, kegunaannya untuk menimbang bumbu dapur, terigu, karung beras, dan lain-lain. Kemudian ada timbangan badan. Nah, kalau ini biasanya banyak ya yang punya di rumah. Contohnya seperti ini. Apakah teman-teman di rumah sudah pernah menimbang menggunakan timbangan badan? Pasti pernah ya, kalau tidak di rumah pasti di sekolah. Nah, sudahkah kamu menimbang berat badanmu hari ini? Kalau belum, coba sehabis ini kalian timbang ya berat badanmu. Berapa berat badanmu pada hari ini?
Kemudian yang nomor 4 ada timbangan digital. Timbangan digital bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan? Biasanya timbangan digital ini kita gunakan di supermarket-supermarket besar atau di mall-mall. Kalau kalian pernah ke supermarket besar, coba bantu ibu atau ayah untuk menimbang barang-barang yang akan kamu beli. Caranya yaitu ambillah kantong atau plastik yang sudah disediakan, lalu timbanglah di timbangan digital. Kemudian setelah itu kasir atau pihak dari mallnya atau swalayannya akan membantu kamu untuk menentukan harga. Kemudian setelah itu baru dibawa ke kasir untuk dibayar. Timbangan digital itu digunakan untuk menimbang benda-benda dengan akurat. Nah, anak-anak kreatif, tugasmu adalah, karena Brina sudah selesai menjelaskan, sekarang waktunya tugas. Tugasmu adalah silahkan membuat rangkuman singkat tentang berbagai macam alat ukur berat. Jangan lupa tuliskan dengan tulisan yang rapi agar Bapak Ibu Guru bisa membaca tulisanmu dengan baik ya. Kemudian setelah selesai, kirimkan tugasmu pada Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, anak-anak kreatif, sekian penjelasan dari Brina. Brina punya pesan kepada kalian, ada 3 pesannya. Yang pertama, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan selama 20 detik, kemudian makan makanan yang bergizi agar tubuhmu sehat untuk melawan penyakit. Yang kedua, saat menonton YouTube, jangan lupa untuk didampingi oleh ayah dan ibu. Izin juga ya sebelum menonton YouTube. Kemudian pilihlah saluran-saluran pendidikan yang membuatmu pintar. Contohnya seperti Ruang Siar Guru. Yang ketiga, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya agar kamu tetap bisa mengikuti tayangan-tayangan yang mendidik dari Ruang Siar Guru. Sekian penjelasan dari Brina. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.